Hai, assalamualaikum semua. What's up, Melatik? Nama aku Muhammad Azul Hakim bin Muhammad Hashim. So, korang panggil Azizul, Jijul, Hakim. Assalamualaikum. What's up, Lunatics? Aku Nazrin, tapi kawan-kawan aku semua panggil aku Oyin. Nama panggilan aku Oyin lah, senang lah nak orang ingat. Assalamualaikum. What's up, Lunatic? Nama pun aku Muhammad Izzuddin. Biasa kawan-kawan aku panggil aku Din. Tak pun Is. Assalamualaikum. Halo, what's up Lunatic? Nama penuh lah, nama penuh Jazli. Tapi orang ramai panggil aku Ali. Tapi ni nama aku banyak. Ada orang panggil aku Ali, Lele, Jali, macam-macam ada. Tapi aku lebih suka orang panggil aku Lele. Dia terbiasa dari dulu sampai sekarang, terbawa-bawa. Walaupun aku cakap apa, nama manja. Aku muka manja. Woo! So lifestyle aku sekarang, pergi kerja, balik kerja, and then kalau ada masa free, memang aku akan cari masa untuk lepak lah. And then cari kopi, sebab aku memang coffee drinker sejak daripada PKP hari tu. Lifestyle aku, aku suka fashion. Walaupun aku butuh warna, tapi aku suka fashion lah. Tak kisahlah baju, kasut, beg, seluar, tapi aku memang suka fashion lah. Aku kalau aku keluar, aku mesti nak kena bersiap dulu sebelum aku keluar. Kalau aku tak bersiap, aku tak boleh keluar. Alright, lifestyle aku. Just aku kerja, aku ni kerja full time, dan aku work hard. Kata Zee Walter, henyak sampai lunyai. Alright, lifestyle aku, bangun tidur, mandi, makan, pergi kerja. Aduk aku ni sebenarnya macam mana cakap, aku suka keluar-keluar. Aku keluar malam, dia macam ambil angin malam, keluar pergi jalan-jalan lah. Oh no, tak boleh. So bercakap pasal fear, benda yang paling aku takut kehilangan dalam hidup. Sebab kita memang sayang orang sekeliling, and kita kalau boleh nak harapkan orang sekeliling sentiasa ada dengan kita. And then sampai masa ada yang akan pergi, ada yang akan datang. Jadi benda tu akan jadi ketakutan untuk diri aku. Benda yang aku paling takut, common lah. Semua orang pun takut benda yang sama kan, takut kehilangan. Walaupun tak ada orang suka kat aku, tapi benda common, takut kehilangan. Pada aku macam semua orang pun sama kot. Benda yang sama, takut kehilangan. Tak kisah kehilangan girlfriend ke, boyfriend ke, orang tersayang ke, macam mak bapak kan. Benda semua orang takut kehilangan kan. Pada aku macam ketakutan aku macam takut kehilangan lah. Tak mahu kehilangan, tapi lelah berjuang. Aku punya fear, fear aku macam biasalah, orang kat dunia ni akan takut kehilangan orang yang tersayang. Lagi kita punya mak dan ayah kita kan. And then selain tu, aku pun tak tahu nak cakap aku ni takut dengan apa. Aku tak boleh nak explain tau. Cuma aku je yang tahu. Wow. Benda yang paling aku takut lah, aku benda aku tak nak. Aku kalau boleh aku tak nak hilang kawan-kawan aku lah, yang sekarang, yang ada sekarang dengan aku, yang ada susah, ada senang tu. Kalau boleh aku nak diorang ada sampai aku mati pun tak apa. Oh, bersyukur baik aku. Bukan kat sini, kawan aku banyak. Tak payah banyak mana, cuma ada yang dekat mana, yang tak ada sekarang ni lah. Tak ada lah, tak nak cakap banyak. Cuma aku nak doakan untuk korang dapat kawan-kawan yang baik, yang boleh support korang, yang tak tikam belakang lah, senang cakap. So untuk positive thing dalam hidup aku, ataupun benda yang menarik, benda yang paling aku ingat dalam hidup aku, bila mana aku achieve dalam akademik. Nak dijadikan cerita, masa aku sekolah rendah, memang aku student yang ponteng sekolah. Pergi sekolah pun tak ambil UPSR je. And then masuk sekolah menengah pun sama, belajar kat sekolah petang. And then alhamdulillah boleh survive sampai masuk form 6. And then sampailah diberi peluang untuk sambung degree. And insyaAllah benda tu akan menjadi kebanggaan buat family aku, insyaAllah. Benda yang paling aku ingat dalam diri aku, dan aku jadikan benda tu macam positif memori lah untuk diri aku, 5 tahun lepas masa aku first kerja, aku dapat beli barang aku sendiri, macam handphone, laptop. Lepas tu aku dapat bagi mak bapak aku duit masa aku first gaji aku kerja 5 tahun lepas. Alright, positive thing ataupun benda yang aku suka, benda yang aku paling suka dalam hidup ialah waktu nak gaji. Itu siapa je tak suka kan. Waktu nak gaji ni, aku boleh bayar segala bil aku. Aku boleh beli benda yang aku nak. Dan most of all, aku boleh bagi duit dekat aku punya parent. Dan itu adalah benda yang buatkan aku happy. And paling penting sekali, aku ada ramai kawan.
yang support aku dari depan dan belakang, dari kanan dan kiri aku, ataupun dari atas dan bawah. Benda yang paling best yang aku ingat sama sekarang lah. Uish, aku sekarang tengah bahagia. Aku ada ayang yang tersayang. Heish. Lagi satu, alhamdulillah orang-orang yang tersayang masih ada lagi. Benda tu yang paling best lah bagi aku, macam apa-apa aku buat semua orang ada. Yang aku sayang semua ada. So, cakap pasal negative thing ataupun benda yang paling aku tak nak ingat dalam hidup is mostly masa childhood lah. Sebab macam aku cakap tadi, aku jenis yang sekolah rendah tak suka pergi sekolah. And then benda tu sebenarnya menyusahkan parent aku, mak aku especially. Sebab hari-hari nak kena paksa anak untuk pergi ke sekolah. Benda tu kalau fikir balik memang menyesal. Kalau boleh kita nak senangkan parent. Tapi benda dah jadi and aku harap dengan achievement yang aku dah buat sekarang, dapat sedikit sebanyak membanggakan mak aku. Lepas tu benda yang paling aku tak nak ingat, dia yang kau tak nak ingat macam apa ni? Benda yang kau tak nak ingat lah. Negative thing pula, aku rasa aku tak payah mention kau sebab dalam hidup aku ni aku just fikir positif. Aku anggap benda tu adalah satu kebaikan untuk aku. Aku ambil benda tu, aku belajar. Aku belajar dari aku punya kesilapan. Wow. Benda yang paling tak best bagi aku lah, masa aku sekolah menengah dulu lah. Nakal, teruk. Tapi itulah, orang cakap apa, pengaruh kawan-kawan. Sampai sekarang macam teringat, bila teringat je, bila fikir balik rasa macam wah, teruknya aku. Ha, macam tu. Masing-masing kan ada zaman silam orang cakap. So, favourite things aku, aku cakap tadi aku suka kopi. So, bila mana ada masa free, aku akan cuba untuk cafe hunting. Kita cari mana-mana spot kopi and then daripada situ kita nilai sendiri interior design cafe yang ada and then kita rasa kopi-kopi yang ada. Selain tu aku juga suka dengar lagu, macam-macam genre aku dengar and then dibawa sampai ke karaoke. So anytime kalau ada masa free memang aku akan pergi karaoke. Benda yang paling aku suka lah, aku suka bag, aku suka baju, aku suka kasut. Benda-benda yang pasal fashion, semua benda aku suka. At least benda alat tu bagi aku impak untuk kalau aku pakai, orang tengok aku, aku suka lah. Tapi kalau aku pakai, orang kecam, aku balik, aku buang lah barang-barang yang aku tak nak pakai tu. Alright, aku punya favourite thing, macam kawan-kawan aku tahulah yang aku ni suka ajak diorang pergi karaoke. Even diorang tak ada mood nak pergi karaoke, aku still ajak juga. Sebab itu aku punya hobi. Dan aku suka main bowling dan snooker atau pool. Jap, lagi satu, aku suka pergi travel. Favorite things bagi aku lah, aku suka habiskan duit kat family lah. Kita rasa berbaloi lah sebab kat family kan. Lagi mana-mana pun family juga kita pergi. Aku ni suka simpan barang-barang macam contoh Carhartt, Patagonia, Dickies. Tapi biasalah, tadi aku cakap ada yang mampu beli, yang tak mampu tengok je lah kita boleh. Apa boleh buat kan. Aku ni suka main motor. Aku buat video untuk korang. Baik lah. So expectation aku untuk Lunet Hub ni tak lain tak bukan untuk sama-sama empat daripada kita dapat capai target masing-masing yang kita dah set. So aku harap Nazrin, Izzuddin, Jazli boleh commit dengan apa yang kita buat and jangan pressure, just enjoy this. Expectation aku untuk Lunet Hub ni, aku nak kita dapat grow sama-sama branding ni sampai kita dapat capai apa yang Lunet Hub punya visi dengan misi yang kita nak buat. Okay, aku punya expectation untuk Lunet Hub ni, aku harap vision dan mission kita orang ni akan berterusan dan akan menuju ke puncak, insyaAllah. Korang doakan eh. Okay lah, expectation aku untuk Lunet Hub ni aku cuma tak banyak lah, cuma nak segala perancangan kita orang dari awal, kita orang nak berjalan dengan lancar, insyaAllah. Korang semua jangan lupa support. Tu je minta, tapi tak banyak punya. Okay, kita orang nak berterima kasih kat korang
Hope korang dapat support lah kita content, kita orang punya semua, kita orang punya video, apa yang kita orang buat. Betul tak Zizul? Betul. So harapan kita semua, harap korang boleh follow up every content yang kita buat, and insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan tunjukkan chemistry antara keempat-empat kita orang. Apa-apa hal, doakan kita orang berjaya suatu hari nanti. Amin. Korang pun semoga berjaya dunia akhirat. Amin. InsyaAllah. Bagus sebab korang doakan untuk kita orang.